Oke okay brother, jumpa lagi dengan Majukki di pagar lampos channel. Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-75 pada 17 Agustus 2020 mendatang, sebanyak 119 warga binaan lapas kelas 3 pagar alam mendapat remisi. Ini tayangannya. Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada 17 Agustus 2020 mendatang, sepertinya menjadi momen yang ditunggu warga binaan untuk mendapatkan remisi, keringanan atau pengurangan masa tahanan. Ini sudah menjadi agenda rutin yang diajukan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 Pageralam ke Kemenkumham. Ujar ke lapas kelas 3 Pageralam, Jalaluddin, melalui Kasubsi Administrasi dan Orientasi Sarifuddin, didampingi Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Yuliansa SE. SA. Lanjut Sarifuddin, tidak semua WBP diusulkan remisi umum memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus tahun ini. Syaratnya, mereka taat dan patuh dan tidak melakukan pelanggaran selama menjalani hukuman di lingkungan lapas. Mereka diusulkan sudah menjalani masa hukuman minimal selama enam bulan. Sebanyak 119 napi yang diusulkan ini, sebutnya keringanan masa hukumannya, bervariasi. Sebanyak 54 orang mendapat remisi satu bulan. 24 orang mendapat pengurangan masa hukuman selama dua bulan. Remisi tiga bulan, sebanyak 29 orang. Remisi empat bulan, ada dua orang dan tujuh orang mendapat pengurangan masa hukuman lima bulan. Edo, Pagar dalam Post Channel.